Kerajaan Persekutuan perlu menggunakan pendekatan baharu selain mengambil tindakan yang serius dalam merancang pembangunan di Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bumohtar Radin berkata, perkara itu perlu diberikan perhatian bukan hanya disebabkan saiz kedua-dua negeri yang besar berbanding negeri di Semenanjung. Katanya apa yang lebih penting untuk diberikan perhatian serius ialah keadaan kedua-dua negeri yang masih jauh ketinggalan dalam aspek pembangunan berbanding negeri lain. Beliau berkata bagi mempercepatkan pembangunan, beberapa pembaharuan perlu dilaksanakan termasuk dalam proses pembukaan tender. Sesuatu projek memandangkan proses sedia ada memakan masa yang panjang. Beliau berkata demikian dalam ucapan perbahasan usul menjunjung kasih titah yang dipertuan agong di Dewan Rakyat semalam. Bumohtar yang juga timbalan Ketua Menteri berkata jika perkara itu sukar dilaksanakan, peruntukan sebanyak RM5 bilion setahun perlu diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak untuk mengurus dan merancang pembangunannya. Katanya saranan itu dibuat memandangkan peruntukan yang diberikan setiap tahun tidak dapat digunakan sepenuhnya dengan hanya sekitar 38% dapat digunakan. Sementara itu, Bumohtar yang juga Menteri Kerja Raya Negeri merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan dan Perdana Menteri yang bersetuju meluluskan pelaksanaan 19 lagi pakej fasa 1 projek Lebuh Pen Borneo Sabah. Sementara itu, pilihan raya negeri Johor adalah persediaan untuk Parti Warisan berdepan dengan pilihan raya umum ke-15. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata ia adalah langkah persediaan untuk Warisan menawan Putrajaya menerusi PRU-15 yang akan tiba tidak lama lagi. Tambahnya lagi, beliau yakin dengan potensi daripada 6 calon yang dikemukakan Warisan dalam PRN Johor kali ini akan mendapat sokongan daripada pengundi. Sebelum itu, bekas Ketua Menteri Sabah itu mendakwa siri PRN membabitkan beberapa negeri yang dilakukan adalah taktik pihak pemerintah mendapatkan solidariti di peringkat negeri bagi menghadapi PRU-15. Manakala kira-kira 3% pegawai dan anggota polis di Sabah dikesan menanggung beban hutang hingga 60% daripada gaji mereka. Berikutan itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teh Dikun berkata, pegawai dan anggota terbabit akan diberikan kaunseling mengenai pengurusan kewangan. Katanya langkah itu adalah antara usaha polis Diraja Malaysia membantu pegawai dan anggotanya menangani isu kewangan agar tidak menjejaskan kehidupan mereka. Jauh Teh berkata IPK Sabah akan meneliti tahap keberhutangan pegawai dan anggota terlebih dahulu sebelum meluluskan permohonan pinjaman mereka. Apa yang penting, katanya, semua warga PDRM Sabah bijak mengurus kewangan mereka supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang. Jelasnya, IPK Sabah mengambil berat soal perancangan ekonomi setiap pegawai dan anggota PDRM supaya mereka tidak terbeban dan menanggung pelbagai hutang. Berita seterusnya, agenda pembangunan bola sepak di daerah Kinabatangan dapat diperkukuhkan menerusi penambahbaikan termasuklah pembangunan beberapa kemudahan seperti padang latihan, asrama gelanggang futsal dan pejabat persatuan. Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah Kinabatangan Omar Maya Ahmad berkata, berbekalkan kemudahan itu ia mampu melahirkan pemain berbakat dan berkualiti untuk diketengahkan kepada peringkat lebih tinggi. Katanya setakat ini Safa sedang dalam proses permohonan tapak pejabat persatuan dan ia diharap dapat menjadi kenyataan dalam masa terdekat. Omar Maya yang baru dilantik ke jawatan berkenaan berkata, cadangan yang diutarakan itu juga adalah kesinambungan kepada hala tuju Presiden Safa, Datuk Seri Bumohtar Radin dalam membangunkan bola sepak di negeri ini. Sementara itu, Omar Maya berkata seramai 6 jurulatih sudah dilantik di daerah Kinabatangan bagi menambah baik mutu bola sepak khususnya di Kinabatangan. Katanya ia diharap dapat membantu dalam melahirkan pemain berbakat untuk mewakili daerah, negeri maupun negara. Omar Maya berkata semua jurulatih itu berperanan untuk menyediakan program pembangunan pasukan masing-masing sepanjang tahun. Seterusnya, sebanyak 7 kluster COVID-19 di Sabah diisytiharkan tamat hari ini, menjadikan hanya 31 lagi kluster aktif yang dilaporkan di seluruh negeri sejak Januari lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata 6 daripada kluster yang ditamatkan itu adalah berkaitan institusi pendidikan, manakala 1 lagi kluster berisiko tinggi. Katanya 6 kluster berkaitan institusi pendidikan terbabit ialah kluster Jalan Pertunggangan di Sandakan, kluster Teritipan di Kota Marudu, kluster Lorong Api-Api di Kota Kinabalu,
Kluster Jalan Sri Balung di Tawau, Kluster Jalan Pendidikan Ranau dan Kluster Sungai Batang Batu 10 Sandakan. Sementara itu katanya jangkitan baru COVID-19 di Sabah turun lagi sebanyak 19 kes kepada 1,216 kes hari ini berbanding 1,235 kes semalam. Bagaimanapun masih diperkata kedudukan itu tidak semestinya mencerminkan Sabah berada dalam fasa penstabilan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.